Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Untuk mempercepat proses pembangunan jembatan Handi Samsu di Desa Bapinang Hilir, Kecamatan Pulau Hanaut, Satgas TMMD ke-109 Kodim 1015 SPT kerahkan kekuatan penuh. Semua fokus pada penyelesaian pekerjaan menjelang penutupan TMMD. Dua puluh pasukan dibantu warga setempat bekerja sama memasang puing-puing papan yang menjadi bahan dasar. Kali ini pihaknya membuat pagar untuk jembatan. Seluruh pekerja terlihat fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Semangat pengabdian untuk masyarakat menggelora menjadi bukti dan keteladanan TNI yang terus berusaha mensejahterakan masyarakat. Warga pun juga terus membantu TNI mulai awal hingga akhir proses pengerjaan seluruh program TMMD reguler ke-109 di Pulau Hanaut Kodim Kalimantan Tengah Kodim 1015 Sampit. Dadi menegaskan hari ini hingga selesai terus gempur pengerjaannya agar jembatan segera difungsikan. Meski dipercepat, petugas di lapangan diminta untuk teliti agar konstruksinya kuat. Tim Liputan melaporkan.